Dan pemirsa, sekarang saya berada di Madinah, dan di sini sekarang saya berada di kawasan Masjid Nabawi yang dulu adalah rumah dari Nabi Muhammad. Jadi nanti saya akan tunjukkan kepada Anda rute yang sering dilalui Nabi Muhammad dari rumahnya ke masjid, dari rumahnya ke masjid, itu yang disebut sebagai Raudhah. Nah, Raudhah itu seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda.
apa yang ketombean? Ada kutunya ya? Dan pemirsa, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan sampai akhir hayatnya beliau ada di Madinah dan dimakamkan di tempat inilah yang menjadi makamnya.
Pemirsa, sekarang saya berada di Madinah bersama putra saya, Sanders. Hai. Hai. Kita di Madinah di dalam Masjid Nabawi. Masjidnya indah sekali, luar biasa sekali. Desainnya juga luar biasa sekali. Dan atapnya bisa terbuka dan tertutup. Nanti perhatikan saat atapnya terbuka ya. Jadi di sini banyak sekali orang-orang yang ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang mengajarkan putranya mengaji, dan banyak kegiatannya. Nanti saya share kepada Anda semua yang menyaksikan ini. Ini adalah orang-orang yang sudah masuk di kawasan Raudhah. Ditandai dengan karpetnya yang berwarna hijau di situ. Dan menggunakan sistem buka dan tutup, orang-orang masuk agar tertib memasuki kawasan ini. Dan persis lurus di depan kita adalah makam Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, saya baru saja mengajak Anda masuk ke dalam Raudhah. Kubah hijau tersebut dulu adalah rumah dari Rasulullah kita, sekarang menjadi makam beliau bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, di situ juga dimakamkan. Dan ini kompleks semuanya ada di Masjid Nabawi, dan mungkin ini menutup perjalanan saya di Masjid Nabawi ini. Sekian perjalanan saya, jangan lupa ikuti perjalanan saya di tempat-tempat lainnya. Like dan subscribe channel saya ini.